Semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Enjoy. Hari ini aku kembali lagi untuk mereview produk, dan ini adalah produk facial wash yang baru dari Sun If. Karena aku juga penasaran, pas aku lagi ke salah satu supermarket dekat rumah aku menemukan ada sesuatu yang baru, yaitu dari Sun If nih. Dan aku pas lihat ternyata facial washnya dong, dan aku bakal kasih tahu kalian semua ntar reviewnya. Yuk, langsung. Ini dia teman-teman semua, lucu banget kan tampilannya. Tampilannya tuh sangat apa ya, mencolok gitu loh. Jadi kalau pertama kali aku ngeliat ini, wah apaan nih, dari Sun If pula kan. Di sini ada tulisannya Sun If pula, dan dia ini ada 3 produk. Kalau nggak salah semangka, satu lagi tuh apa, sama ini. Kenapa aku milih ini? Karena kulit aku, kalian tahu aku adalah jerawat gitu ya, berjerawat. Jadi pas udah lihat yang namanya tea tree oil, langsung oh my god, apakah ini jawaban gitu kan. Karena sebelumnya aku pakai yang lainnya tuh kayak kurang nendang gitu. Nah, ini adalah salah satu produk baru dari Sun If, dan aku penasaran banget. Jadi aku udah pakai ini tuh sekitar 2 minggu. Aku udah pakai ini selama 2 minggu, dan ternyata hasilnya itu maksimal banget di muka aku. Jadi jerawat-jerawat yang kayak kecil-kecil, beruntus-beruntus itu hilang. Terus juga aku tuh kemarin sempat ada apa namanya jerawat di hidung, dan walaupun sakit banget tapi aku terus pakai ini tuh hilang cepet banget, kayak 2 hari 3 harian gitu. Jadi di sini bukan hanya untuk daily facial cleanser doang, tapi dia itu juga untuk menghilangkan komedo yang ada di hidung. Ya pokoknya untuk ngilangin komedo lah ya, komedo di hidung gitu. Nah terus dia ini ekstrak dari tea tree yang terkenal untuk membantu menenangkan kulit. Cleanser ini terbuat dari 100% ekstrak tea tree dengan kandungan salisil acid. Membantu untuk mencegah jerawat dan membersihkan kulit dari komedo. Jadi untuk membersihin apa namanya jerawat yang pastinya, terus dia tuh kulit kita tuh akan lebih apa ya, akan lebih apa sih, aku ngerasanya tuh kayak lebih bersih, gimana gitu, kayak lebih bersih ya, kayak lebih bersih. Terus juga kayak wah, bisa ngulangin komedo ya kan, terutama di hidung gitu kan, komedo-komedo bisa hilang. Oke, untuk harganya aku beli harganya Rp77.000, tapi sebenarnya ini adalah harga diskon. Aslinya itu di price tag-nya sekitar 119 apa kok 100 sekian lah ya, tapi menurut aku worth it lah. Dengan 200 mili kalian udah bisa dapetin segini banyaknya untuk facial daily kalian. Dan menurut aku kalau misalkan ditanya ratingnya untuk saat ini ya, pemakaian aku selama 2 minggu pakai ini bagus, jadi nilai aku ya 9 gitu, 9 ya 9 lah. Ini salah satu apa ya, produk Sun If juga yang sebenarnya aku suka gitu. Sebelumnya aku juga pakai scrubbingnya dari Sun If juga, itu bagus. Terus karena scrubnya kayaknya bagus, jadi aku pengen banget nyobain ini, dan ternyata ini juga bagus gitu. Jadi buat teman-teman semua, ini bolehlah dicoba, apalagi yang buat kayak berjerawat. Oke semuanya, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi buat kalian semua yang ingin tahu produk baru dari Sun If untuk facial daily-nya yang aku tadi udah review. Pokoknya ini bagus banget buat yang berjerawat, dan dia juga bisa menghilangkan komedo, kemudian membuat kulit bersih, dan juga pumping gitu. Jadi gampang banget untuk apa ya, mudah gitu loh dipakai, tinggal dipencet, dipumping langsung. Dan dia tuh, oh ya satu lagi, dan dia tuh wangi banget. Jadi pas kita pumping, wanginya itu tuh wangi gitu. Jadi muka kita tuh jadi wangi gitu. Gimana ya? Ini review jujur. Hai semuanya. Jadi videonya untuk kali ini sampai sini aja dulu.
Nanti selanjutnya akan ada video-video terbaru lagi dari aku akan review macam-macam produk yang aku pakai ya, terutama jadi ini bisa jadi salah satu apa namanya. Hah? Oke semuanya, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Dan thank you udah nonton semuanya. Thank you, terima kasih.